Таве постанец. Бара останец, таве. Сеньор. Ini masuk jiwa kah? Iya, lama pastanis. Masih masih lihat sini. Tereliminasi bukan itu. Antennya kuning kuning anti anti. Sini boleh. Salah. Astaga, kenapa nasi pakai stiker? Iya, dia kena mama ya. Kira apa nasehat? Satu dua tiga. Sukses untuk bulan ini 4. Stop, sukses. Cepat, kamu apa? Sukses buat teman-teman humas, sekretaris daerah, semangat. Habis muka ya, terserah. Eh, dah mau sum-sum deh, Tanis. Rumah tuh Maria. Ala lebar mami deh. Lebar nasot ki. Iya, ala lebar mami. Fotonya. Oke, informasi Toraja terkini. Ya. Belum, belum, belum. Di atas nyala aja belum. Oh, mulai dari bawah ya. Ah, belum mau tak kenal itu anu background nalo. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Yang terhormat Bupati Tanah Toraja, yang kami hormati Kepala BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala BKPSDM Kabupaten Tanah Toraja, Bapak Ibu Widya Suara dari BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan, para pimpinan OPD, dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Acara pembukaan diklat kepemimpinan tingkat 4 Angkatan 335 Pemerintah Kabupaten Tanah Toraja bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 dimulai. Syukur dan puji kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan atas anugerah dan berkenan-Mu bagi kami sekalian. Bapa di surga, jika Tuhan telah menyertai dan membimbing kami semua sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan, kami akan memulai satu kegiatan yang di mana di dalamnya kami akan belajar bersama-sama. Kami pun berdoa buat pemateri Widya Suara Tuhan, Engkau tetap menyertai mereka. Duduk, siap. Lapor pembukaan
diklat kepemimpinan tingkat 4 angkatan 335 tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Tanah Toraja kerjasama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan, Rabu 31 Juli 2019. Siap! Terima kasih dan laksanakan. Laksanakan! Laporan panitia penyelenggara yang dalam hal ini akan dibawakan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Toraja. Terima kasih. Yang kami hormati Bapak Bupati Tanah Toraja, dengan hormat saya sebut namanya Bapak Insinyur Dikonebu sendiri Kanae. Yang kami hormati Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Kepala Diklat Teknis Fungsional BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan, dengan hormat saya sebut namanya Ibu Dr. Randa Haja Ariani Aruji. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Toraja, undangan bahkan peserta diklat PIM tingkat dapat angkatan 335 yang sama-sama berbahagia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Tentunya sebagai orang percaya, marilah kita dengan segala kerendahan hati, dengan penuh rasa hormat dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena perkenannya lah sehingga hari ini diklat PIM tingkat 4 angkatan 335 Pemerintah Kabupaten Tanah Toraja bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan yang hari ini dapat kita sama-sama laksanakan. Izinkan saya Bapak Bupati menyampaikan bahwa dasar pelaksanaan diklat PIM ini kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 20 Tahun 2015 tentang pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat 4, dan keputusan Bupati Tanah Toraja nomor 893 garing BPKPSDM garing 7 Meremai tahun 2019 tentang penetapan panitia penyelenggara diklat PIM tingkat 4 Pemerintah Kabupaten Tanah Toraja tahun 2019, dan keputusan Bupati Tanah Toraja nomor 893.3 garing BKPSDM garing 7 garing tahun 2019 tentang penetapan peserta diklat PIM tingkat 4 Pemerintah Kabupaten Tanah Toraja tahun 2019. Kami mohon kepada Bapak Bupati untuk bisa memberikan arahan sekaligus membuka secara resmi pelaksanaan diklat PIM tingkat 4 angkatan 335 Pemerintah Kabupaten Tanah Toraja bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan. Perkenankan saya atas nama pemerintah dan rakyat Tanah Toraja menyatakan pembukaan diklat PIM 4 angkatan 335 yang diselenggarakan atas kerjasama BKPSDM Provinsi Sulawesi Selatan dan BKPSDM Kabupaten Tanah Toraja tahun 2019. Dan dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pada hari ini saya nyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sambut guru kembali.
Nggak usah ditepuk ya. Diklat kepemimpinan tingkat 4 angkatan 335 pemerintah Kabupaten Tanah Toraja bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 arah dan skema untuk menuju kepada pencapaian hasil kinerja dan nilai-nilai baru dapat terjaga secara konsisten. Belum seoptimal mungkin dengan bersikap proaktif, dengan penuh kedisiplinan, serta ketekunan memanfaatkan setiap waktu dan kesempatan yang tersedia untuk menyerap ilmu dan keterampilan yang diberikan oleh para widyaswara dan instruktur dan juga mentor di instansi masing-masing, sehingga nantinya saudara memiliki kinerja yang tinggi dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab dalam menduduki jabatan. Yang ketiga, bangun komunikasi dan kerjasama yang kompak serta intensif antara atasan dan bawahan. Sambutan Bupati Tanah Toraja dengan hormat disilakan. Terima kasih. Halo teman-teman semua. Hai. Boleh bikin suasana di hadapan kamu? Boleh. Terima kasih. Tulisan dari Simbua, silakan ke depan. Lakukan untuk kita semua, pimpin teman-temanmu, kita bernyanyi lagu program Tanah Toraja, yaitu Toraja Maero. Sang Maesa sang Maeku, tak bisa bohinaya.
apapun yang akan dilakukan berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia, kami Kabupaten Tanah Toraja siap. Insya Allah dalam tahun ini kita coba untuk Latim 2. Jangan hanya lalu mengapa kita sampaikan itu? Itulah bagian daripada Toraja memanggil, bukan hanya dalam sebuah kata, tetapi yang penting adalah tindakan yang harus dilakukan. Nah, oleh karena itu kita dalam tindakan. Tindakan itu adalah sebuah perubahan, dan perubahan itu adalah pembangunan itu sendiri. Lalu apa tentang inovasi dan kreativitas yang sementara dibahasakan oleh bangsa ini sekarang ini, baik di provinsi maupun di kabupaten? Tidak sebuah daripada kiasan semata, tetapi dia lahir dari kebutuhan untuk pelayanan terhadap masyarakat melalui namanya satu kata, acceleration. Saya yakin dan percaya akan mengikuti pelatihan ini dengan sungguh-sungguh. Dan di balik itu pula saya berharap bahwa integritas kamu hadir dimulai di ruangan ini, dan insya Allah menjadi perilaku kamu kembali ke OPD masing-masing. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Duduk siap. Gerak. Kegiatan diklat, pembukaan diklat kepemimpinan tingkat 4 angkatan 335 tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Tanah Toraja bekerjasama dengan Badan Pengembangan SDM Provinsi Sulawesi Selatan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih dan kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Dan setelah penyampaian ucapan selamat sementara akan dilanjutkan foto bersama dengan seluruh peserta di Paspi 4. Sebelum ini sebagai peserta persiapan untuk berfoto bersama Bupati Tanah Toraja yang mewakili BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan, kepada Presiden Kabupaten Tanah Toraja dan seluruh undangan yang hadir pada sore hari ini. Kepada seluruh peserta yang sudah menyampaikan ucapan selamat supaya segera mengambil tempat di depan dan dilanjutkan dengan foto bersama dengan Bapak Bupati Tanah Toraja yang mewakili Kepala BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala BPSDM Kabupaten Tanah Toraja dan seluruh undangan yang hadir. Silakan segera untuk mengambil tempat. Dilanjutkan foto bersama. Kami menyesuaikan.
Dan dengan berakhirnya sesi foto bersama sebentar, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pembukaan diklat kepemimpinan tingkat 4 angkatan 335 Pemerintah Kabupaten Tanah Toraja bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan. Atas perhatian dan kehadiran kita semua kami ucapkan terima kasih. Salam Pancasila. Oke, Toraja. Tahan. Video satu kali. Toraja. Toraja.